Teman-teman, kita mau belajar menulis huruf Shin. Oke, teman-teman, let's go. Kita beri warna apa ya? Coba teman-teman. Teman-teman sepertinya mau warna pink juga ya. Coba, coba, coba teman-teman. Wow, huruf Shin ini dia sama dengan huruf Sin, tapi ini ada titiknya teman-teman ya. Ini ada titiknya teman-teman. Shin, sha ya. Cara menyebutnya Shin, Shin. Ada angin teman-teman, lebih banyak anginnya teman-teman ya. Shin, ya, Shin. Keren. Dapat bintang apa? Teman-teman, kita dapat bintang 3. Teman-teman, ini huruf apa tadi? Shin. Ulang lagi teman-teman. Shin.